Assalamualaikum guys. Bertemu lagi kita di dalam channel The R Clan. So hari ni kita akan sambung lagi review Beyblade kita. So ini adalah video kedua The R Clan untuk tahun baru. So video pertama hari tu saya cuma nak ucapkan selamat tahun baru, dan saya ingat saya nak buat kelakar-kelakar sikit kan. Saya nak berhibur dengan korang, di mana saya ada buat satu gimmick sikit. Kita unbox, bukan unbox, kita buat review ringkas tentang Beyblade terskipkan, di mana kita skip Holo Deciter guys. So memang niat saya nak buat ucapan selamat tahun baru kepada korang, dan juga sambil-sambil tu saya ingat kita nak bergurau-gurau lah, buat macam tak adalah nak terlampau serius kan. Saya pun buat macam gimmick kat korang. Saya tampal stiker kan, stiker lah, saya tampal kertas saya print dekat kotak Lucifer DN. Tapi saya tak sangka lah ada orang yang terlampau ambil serius, siap maki saya, menghinzirkan saya lah. Apa, siap nak unsubscribe lah sebab saya buat gimmick Holo Deciter. Tapi sikit je lah, minoriti lah, yang lain semua macam terhibur lah. Terima kasih lah korang kan, sebab terhibur dengan lawak bodoh The R Clan tu. Okay, gimmick-gimmick The R Clan tu. So hari tu saya memang niat nak buat kelakar kat korang. Kita unbox hari tu Beyblade palsu eh, Beyblade Super King Holo Deciter. So untuk hari ni korang nak, saat dalam video hari tu pun saya ada suruh korang tekan dalam random booster volume 23 ni, sebab kita dah skip price bay ni, Beyblade apa yang saya akan beli. So untuk hari ni jom kita layan video ni untuk korang teka bay apa yang saya beli daripada set volume apa, random booster volume 23 ni guys. Jom kita layan video ini. Okay guys, ini dia random booster volume 23. Macam saya cakap kat video yang sebelum ni, saya tak dah skip terus, saya beli juga, cuma kita skip price bay. So kita akan beli salah satu bay lain lah, yang 7 ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So korang ada yang dah teka tu, adakah korang rasa tekaan korang betul ataupun tekaan korang mesej, korang akan tahu jawapan dalam video kali ni eh. Cuma saya nak ucapkan terima kasih kepada korang-korang yang yang masih menyokong The R Clan lah. Walaupun video hari tu ada yang kecam, mujur lah YouTube tapis eh, komen-komen yang kecam tu, dia tak muncul dekat wall, tapi dia muncul kat notification saya. Saya baca sakit hati kat baca. Tapi kalau korang yang support tu macam cakap, oh kelakar lah The R Clan, tak sangka lah sempoi lah The R Clan tampal. Ini adalah review paling rare dalam hidup yang korang pernah tengok kan, Beyblade palsu kan. Terima kasih kepada siapa yang terhibur. So relax, chill je, kita sama-sama terhibur. Untuk hobi Beyblade ni jangan serius sangat eh. So sebab tajuk pun saya dah bagi tahu kan, saya skip Beyblade ni kan. So saya cuma buat video skip lah kan. Tapi kita sambil kita skip, kita ceritalah juga sikit-sikit pasal spek Holo Deciter kan. So tak ada masalah di situ. So untuk hari ni tak apa, buang masa, jom kita unbox bay apa yang saya beli kali ni eh. So harap-harap yang teka tu korang agak-agak betul ke tak betul lah, korang kena teka lah eh. Okay, lupa nak cakap shout out tu Beyblade Asas Original AZ Shah 69 eh. Okay, ni dia punya, apa, Shopee shop dia. Okay, saya baru cuba-cuba nak beli dekat Beyblade Asas Original. Okay, seller daripada Johor, gang juga dengan Beyblade Shop Bro Afiq. So kita selama ni kita beli dengan Bro Afiq, saya nak cuba-cuba beli dengan Beyblade Asas Original eh, daripada Cik Azman Shah. Okay, so kita dapat set ni daripada dia. Okay, kalau korang nak support, korang boleh support Beyblade Asas Original eh. Boleh pergi kat Shopee Shop dia, dia pun tengah buat banyak offer. So korang boleh beli Beyblade daripada sana kan, Beyblade Asas Original. Okay, saya dah buka, jom kita lihat Beyblade apa yang kita beli dekat dalam random booster volume 23 ni guys. So itu dia stiker dia. Okay, korang dah boleh teka tak saya beli Beyblade apa? B176. Okay, so B yang saya beli adalah ini guys. So kita dah tak dapat beli Holo Deciter, kita beli Curse Deciter guys. So saya akan unbox Beyblade ni dan kita kembali selepas ini. So itu dia guys, part-part Beyblade yang kita dapat dalam set ni. Tapi sebelum kita pergi kepada Beyblade kita, apa kata kita tengok kotak dulu. Sebab itu kita tak dapat, saya bagi tunjuk korang kotak yang palsu. Sekarang ni kotak yang sebenar-benarnya eh. Ni Holo Deciter, tapi hari ni saya beli Curse Deciter B176 Super King, Takara Tomy, dan ini belakang dia guys eh. Okay, so
Beyblade jenis Attack Hollow Deciter ni, dia punya apa chip Deciter ring dia hollow for attack X, dan dia punya, oh dia tak tunjuk dia punya driver eh. Kat sini tak ada driver. High XL dash hari tu. So dia tak ada tunjuk. So gimmick-gimmick dia ni, itu yang kita dah terangkan ada kat tepi kotak ni. Ha, korang boleh tengok video saya sebelum ni kalau nak tahu pasal gimmick dia. Dan itu saja kotak dia. So tak buang masa, jom kita tengok parts yang kita dapat. So ini dia layer dia. Ini dia guys, saya tak ada lagi chip Deciter. So kita beli chip Deciter warna kuning pun jadilah. Ringkas ni saya dah ada dua. Dulu rare juga ringkas ni, tapi sejak akhir ni semua random booster dia nak letak ringkas ni. Dah tak jadi rare dah, dah jadi macam biasa dah ringkas ni. Tapi tak apa, saya suka juga ringkas ni. Okay, so ini ringkas sebelum tampal stiker. Ini stiker dia, kita akan kembali selepas ni, selepas kita tampal stiker dia guys. So stay tune. So ini dia guys, layer dia selepas kita dah pasang stiker. So stiker dia simple saja, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 sorry, 1, 2, 3, 4, 5 dekat dia punya ring, ringkas. Dan dekat tanduk Deciter ni ada satu stiker dekat sini eh, kat kepala dia. So kalau korang tengok Deciter ni, bentuk dia memang macam tengkorak guys. Siap ada gigi 3 batang lagi. Gigi bawah tak ada, mungkin dah patah. Tinggal gigi atas, tengkorak. Ada macam tanduk kat sini pun, memang ganas guys. Mata dia merah guys. So kita tak dapat Deciter dekat holo, kita beli kes Deciter pun jadilah guys eh. So itu dia ring Deciter. Apa kes Deciter, saya rasa saya nak ambil kes-kes yang saya ada sebelum ni. Jom kita compare kan dengan kes yang saya ada. So untuk yang pertama, kes Deciter dengan kes Saturn, kes Ragnarok sorry, kes Ragnarok. Okey. Kes Saturn, kes Ragnarok, dan saya ada kes Deciter dengan kes Ragnarok. Okey, ni baru kes Saturn. Okey. So itu dia guys, saya dah ada 3 ring kes. Okey. Ha, 3 ni. Ha, warna hijau, warna merah, warna kuning eh. Ha, saya buat koleksi ring kes. So next kita dapat apa dalam set ni? Random Booster Volume 23 dia bagi disc 8 dash guys. 8 dash. Dan driver kita dapat driver dash juga guys, Zeta dash. Oh itu dia guys. So kalau korang tahu dulu, Zeta ni ada dekat Spriggan ni eh, Chozette Spriggan. Zeta dash juga saya ada ni guys. So sekarang Zeta dash kedua, dulu warna merah, sekarang warna hitam guys eh. So untuk Zeta dash ni, dia ada gimmick dia guys. Kalau korang tahu dia ada 3 mode. Korang tarik benda ni, korang boleh tukar kepada 3 mode guys. Okey, dia ada 3 mata eh. Ha, 3 tips. Okey. So tip pertama dia bengkok sikit ni, tips kedua dia macam lepeh macam ni, tips yang ketiga dia menegak macam ni, lepas tu dia ada macam sedikit titik-titik apa macam tips dekat depan ni, tak tahu korang nampak ke tak, dia macam ada titik kat situ. So ini adalah stamina eh. Dia ni macam fusion lah lebih kurang kat. Bila korang dah pilih tip yang korang nak pakai, korang kena tekan balik. So dia macam, korang tengok dia macam fusion kan, fusion dash punya tips. So kalau korang nak tukar, korang tarik balik, korang tukar mode ni. So ni macam quick lah, lebih kurang macam quick dash tu. Dia tak rata macam ni. Dia bukan tak rata, dia macam tak stabil. Dia bengkok ke sebelah sini, dia bentuk macam L kan. Tips dia tu macam L. Ni untuk attack eh, tadi tu untuk stamina. Dan kalau korang nak main mode defense, korang tarik, korang pakai yang mode leper ni, yang rata ni. Okey, kalau rata macam ni, ni untuk mode defense. So saya ulang lagi sekali, ni mode defense. Okey, ni mode stamina. Ni stamina. Stamina yang ni, kalau korang nak attack, korang pakai bentuk macam L ni. Mana? Ni lah. Sekejap. Ni yang macam L ni. Nampak tu macam L kan. Macam L ni adalah attack. So untuk Zeta dash kita ada 3 gimmick guys. So saya rasa itu saja untuk penerangan pasal B ni. Jom kita pasang B ni, Zeta dash. Ketat.
So kita dah review dia. Jom kita kesesi test spin dan test battle. Okay guys, ini kita punya Curse Deciter warna kuning guys. So saya rasa saya nak pakai mod, kita pakai mod attack dulu lah. Mod defense dulu lah. Tukar kepada mod defense. Okay, saya rasa dia akan pusing kat tengah stadium saja. Jom kita lihat. 3, 2, 1 go. No, defense. Sorry, defense ni kan ada sikit pusing kan. Dia dah stabil bawah dia pergi tengah. Betul lah, itu defense. So, next kita tukar mod. Try 3-3 mod lah. So, kali ni kita pakai mod tegak ni. Mod stamina. Jom kita launchkan dia. 3, 2, 1, go. Okay, mod stamina. Dia lepak tengah stadium je guys. Tapi dia gerak-gerak sikit. Okay, dia dah lepak tengah stadium. Itulah mod stamina eh. Okay, dan yang terakhir, mari kita pakai yang L shape tu. Driver L shape. L shape attack type guys. So adakah dia akan 3, 2, 1 go. Okay, kita try pakai launcher ni lah tengok. Kita buat rush launch eh. 3, 2, 1 go. Rompak sikit guys, tapi tak ada ganas sangat. So itu saja test spin kita. Jom kita ke sesi seterusnya, sesi test battle. So untuk test battle ni, disebabkan ring dia ni sebenarnya sesuai untuk Beyblade defense ataupun stamina. Tapi dia bukan defense lah, sebab dia ada rotating spin ni kan. Kan senang absorb attacking. So kita akan pakai mod, saya rasa saya pakai mod defense lah. So untuk test battle ni, kita akan pakai mod defense eh. So Curse Deciter kita untuk perlawanan pertama ni, saya akan lawankan dengan Curse Ragnarok. Jom kita saksikan mereka bertarung. Okay, jom kita battlekan mereka. Curse Ragnarok bentang Curse Deciter. 3, 2, 1, go. Ganasnya dia menghentak Curse Ragnarok. Kita bunyi dia kat sini. Siapa yang akan menang? Wow, pelanggaran di situ. Siapa yang akan menang? Wow, itu dia guys, Curse Deciter menang guys perlawanan pertama. Itu dia guys. So untuk perlawanan kedua, Curse Deciter kita, saya akan lawankan dengan Curse Saturn. Stop combo, stop combo. Jom kita lawankan mereka. So Curse Deciter akan melawan Curse Saturn. Hold dash melawan Zeta dash. Jom kita saksikan mereka bertarung. 3, 2, 1 go. Dua main kejar-kejar. Okay, itu dia hold dash dan menyerang. Curse Deciter bertahan situ. Oh, tapi nampaknya Curse Deciter dah tak stabil. Dah tak stabil di situ. Dan itu dah kemenangan yang mudah untuk Curse Deciter guys. So perlawanan seterusnya, Curse Deciter saya akan lawankan dengan Chozette Spriggan. So apa, pemilik asal kepada Zeta dash. Jom kita battlekan mereka. Kita lihat siapa yang lagi hebat. Saya rasa dua-dua saya nak pakai mod attack lah. Kita gaduhkan mereka eh. So Curse Deciter lawan Chozette Spriggan. So Beyblade Super King lawan Beyblade Chozette. Dua-dua pakai mod attack. Jom kita saksikan mereka bertarung. Pertarungan antara pemilik Zeta dash. 3, 2, 1 go. Ganas gila Chozette Spriggan. Ganas gila Chozette Spriggan. Terlampau ganas Chozette Spriggan guys. So kemenangan kepada pemilik asal Zeta dash kita, Chozette Spriggan. Tak sangka Beyblade Chozette boleh kalahkan Beyblade Super King. So kita repeat perlawanan antara The Legend of Chozette, The Legend of Zeta dash. Kita pakai stadium dash ni, stadium biru.
Okey, korang tahu tak kenapa dia dipanggil Stadium Dash? Sebab nantilah kita, so kita lawankan Curse Deciter ni dengan Chozette Spriggan di Dash Stadium ni guys. Mode attack lagi sekali. Okey, perlawanan repeat antara mereka. Mode attack di Dash Stadium. Saya rasa kelawat ni memang cepat keluar ni katanya. Okey, apa stadium yang kita tidak boleh ramal, siapa yang akan menang? Jom kita lawankan Curse Deciter dengan Chozette Spriggan. 3, 2, 1, go! Dulu pakai emot. Oh, itu dia guys. Kali ni Chozette Spriggan masuk longkang guys. Kemenangan kepada Hollow Deciter guys. So, maksudnya diorang seri guys di Dash Stadium. Dia yang hebat guys. So, saya rasa itu sahaja test battle kita kali ini. Jom kita ke sesi yang terakhir, sesi conclusion. So, itu dia tadi guys, sesi test battle kita dengan Hollow Deciter ni guys. Okay guys, Hollow Deciter, sorry guys. Aduh, tak dapat Hollow Deciter, sibuk sebut Hollow Deciter, sorry eh. Curse Deciter ni guys. So, korang tengok tadi macam mana performance dia. Bagi saya, agak padu juga. Mungkin driver ni yang sedap lah saya rasa. Okay, oh saya lupa nak cerita kat korang parts dia. Oh, tadi parts dia kita tunjuk layer je eh. Korang mesti tertanya-tanya dia dapat apa. Dia dapat one stamina guys. Ha, tak ada apa yang special lah. One stamina warna oranye. So ini dia punya chip Deciter. Ring dia ring curse eh. So one stamina eh. One stamina 8 dash dengan Zeta dash. Semua dash 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 lah kat sini kan. This 8 dash dengan Zeta dash. Tapi performance dia saya rasa padu lah. Boleh tahan padu. Saya tarik tadi sedap eh. Ha, Zeta Dash ni boleh tahan sebab ada 3 gimmick. So mungkin korang boleh cari dia punya disc yang lebih sesuai. Try wheel ke kan. Mana tahu wheel lagi pada pakai 2S ke kan. 2S pun mungkin akan hebat juga. 2S pakai Zeta Dash. Kita pakai mode defense ke atau mode stamina. Mungkin padu. So kepada korang, kalau korang tanya patut tak beli Hollow, apa Hollow lagi, Curse Deciter ni, saya rasa patut. Kalau korang nak cheap Deciter, nak beli Hollow Deciter sangat mahal kan, harga melambung, terpaksa kita beli Curse Deciter juga guys. Cukup lah kita dapat cheap Deciter untuk lengkapkan koleksi Deciter, tapi kita dapat ring Curse, tak ada masalah di situ. Dan kita dapat gimmick yang best daripada Zeta Dash. Kepada korang yang tak ada lagi Zeta Dash, driver ni agak banyak gimmick eh. Okay, ada 3 mode, ada attack, ada stamina, ada defense. Memang sesuai guys, harga pun murah. So itu dia Random Booster Volume 23 Curse Deciter. So saya rasa sampai situ saja review kita pada hari ini. Maaf sikit hari ini saya rasa macam kurang ready nak buat video. Sebab tu mungkin terlampau draggy sikit lah video kali ini. So, tapi macam biasa, jika korang suka video ni, jangan lupa untuk tekan button like, tekan button share dan komen di ruang komen di bawah. Jika ada saya tersilap kata, tersalah kata, saya minta maaf macam biasa. Kepada korang yang menyokong Dark Clan, terima kasih saya ucapkan. Kepada korang yang tonton video Dark Clan tapi belum subscribe, subscribe lah di, tekan button subscribe di bawah dan tekan button bell untuk tidak ketinggalan sebarang info notifikasi daripada channel Dark Clan eh. Sampai jumpa lagi di review-review Beyblade akan datang dan review-review mainan akan datang. Jumpa lagi dan macam biasa, Assalamualaikum. Peace.